Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini kita akan mereview Cafe Sabin yang terletak di Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas. Review hari ini kita mulai dari perjalanannya. Kita start dari Puncak Trawas. Di depan Puncak Trawas ini ada gang masuk ke Desa Tamiajeng. Berarti di depan Puncak Trawas pas kita masuk gang tersebut. Oke, kita review bareng-bareng. Let's go. Sembari menyaksikan rute jalan menuju Cafe Sabin Trawas, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Yang sudah subscribe, terima kasih. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, agar notifikasi video terbaru dari saya selalu update di HP teman-teman. Di depan ada perempatan Desa Tamiajeng yang ada lampu kuningnya. Jadi kita lanjut belok ke kiri untuk menuju Cafe Sabin Trawas. Di sebelah kiri ada sebuah SD. Di depan SD ini ada gang masuk ke kiri. Itu bisa menuju Cafe Teras Treteh dan Cafe Cangkruan Onok Cafe. Untuk review masing-masing bisa teman-teman cek linknya di deskripsi video ini ya. Di depan ada pertigaan, jadi kita tidak mengikuti jalan aspal, tetapi kita mengikuti jalan cor untuk menuju Cafe Sabin Trawas. Nah, kita sudah sampai di Cafe Sabin Trawas. Inilah lahan parkir Cafe Sabin Trawas. Sebelah sini bisa dimanfaatkan untuk parkir sepeda motor, sedangkan di sampingnya bisa untuk parkir mobil.
Oke, demikian review saya mengenai Cafe Sabin Trawas. Review lengkap mulai dari rute perjalanan, lahan parkir, view pemandangan, menu sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Apabila teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya, share dan komen. Dan yang belum subscribe, subscribe ya, karena sekali lagi subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Oke, see you next video. Terima kasih.